Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang cara print bolak-balik pada printer Epson L3110. Oke, kita langsung saja. Kita buka dulu filenya. Nah, ini dia filenya yang kita bahas pada video sebelumnya. Oke, filenya sudah terbuka. Kita pastikan dulu apakah sudah benar, sudah rapi, dan sudah bagus. Kita rapikan dulu, kalau belum rapi. Oke, ini saya buat 2 lembar saja, tadi 3 lembar ya. Nah, ini 3 lembar. Oke, sekarang sudah tinggal 2 lembar. Iya, 2 lembar, 2 halaman ya. Oke, selanjutnya untuk ngeprintnya seperti biasa, kita klik file, print. Kemudian printernya kita pilih, ini L3110. Oke, lanjut kita klik print properties ya. Print properties. Kemudian pada bagian pencetakan dua sisi ini kita pilih yang manual penjilidan tepi panjang. Oke, selanjutnya kita klik OK, klik print. Sekarang kita masukkan kertasnya. Kita pencet yang ini karena ini kita masukkan kertasnya belakangan. Kemudian kita balik kertasnya seperti ini. Lalu di sini kita klik lanjut. Oke, ini dia hasilnya, sudah bolak-balik seperti yang kita harapkan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.